Udah mulai belum ya? Oke, di sini kita dikasih clue. Yang pertama, enggak pertama sih, cuma satu, men. Napa dikasih nomor? Tentukan siapa yang akan tampil duluan di video. Tentukan dengan cara apa saja. Jump sit. Mi, atas, mi bawah, mi depan, mi belakang. Jadi gue udah kita selesaikan saja dengan cara yang sudah legendaris. Apa itu? Yang sudah legendaris dari apa dulu. Itu? Sweet. Yeah. Yeah, menang. Yeah. Yeah. Gue menang. Yes. Nah, dulu. Gue dulu. Yeah. Ini baru dulu. Menurutmu? Siapakah yang akan menang di kali ini? Daniel Force lah. Oh ya tentu jelas Class 9. Udah pasti Galactic Warrior lah. Mau tahu yang menang siapa? Jelas lah. Polisi, saya mau nanya apa pesan kamu ketika muncul di Youtube? Gue boleh minta dulu. Tunggu. Seru, gokil, keren abis. Pokoknya mantap deh. Gue gak main. Kejadian lucu apa aja yang terjadi di Titanium Force pada saat di battle? Menurut gue pas battle terakhir yang ada game berpikir yang pas Kwadi salah kayak misalnya 1-1 dia langsung jawabnya 2, sebenernya kan gak boleh 1-1 mikir dulu. Gua, itu baru bisa. Boom. Kejadian lucu apa yang terjadi di Primal Squad pada saat you battle? Kejadian lucu itu yaitu pas clue pertama kita dikasih clue buat ke KFC dan begitu kita nyampe KFC kita gak tahu orang itu siapa yang pakai jaket hitam. Tahu-taunya itu Adrian dan bukannya Kecep yang baru. Dan pas kita udah selesai dapet clue itu kita makan karena waktu kita terlalu pagi, gak sombong lah ya, kita tim paling pagi. Terus kita makan dan karena kita pakai hijau semua, manajer KFC sampai fotoin kita loh. Gila, kita tenar habis ya. Kejadian lucu apa yang terjadi di Flash Night pada saat you battle? Waktu pas tunggu di Begawan Solo sampai ada orang yang dipikir tuh baju jaket abu-abu itu orang lain, enggak taunya tuh kita semua mencar. Pada mencar berapa-berapa, di bawah masih ada sekali lagi di bank BCA sampai orang yang jaket abu-abu dikira itu orangnya, gak taunya ternyata orangnya itu tuh ada di dekat food court, yaitu orangnya adalah DG. Kejadian lucu apa yang terjadi di Galactic Warrior pada saat Team Battle? Jadi pas itu kita main ke bawah kulit, kita dapat clue untuk tukang kulit. Sampai kira kita nyasar, karena kita gak tau mau kulit gimana. Kita sampai internya terang sampai jadi gelap. Kita gak tau kayak gimana, akhirnya ketua kita, Warman datang. Akhirnya mikir, gimana itu kamu kulit, akhirnya baru nyadar kalau ternyata kamu kulit. Plus community. Hati-hati dong. Fabulous. Plus community. Gokil. Anti-mainstream. Plus community. It's amazing. Bukan sembarang komunitas. Plus community. Nyoy. Tahu bulat. Tumbling down the city that we love.